Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sakduluran saklawase. Kali ini saya akan membuat video di mana video kali ini tuh tentang penampilan sepeda baru sepeda Philips saya ya. Kemarin tuh sudah yang diperbaiki ya. Dan terus ada teman-teman Facebook ini saya posting dan ingin mengetahui sepeda Philips saya yang terbaru ya, karena saya tuh mempunyai video sepeda Philips yang kemarin yang sebelum saya perbaiki sekarang. Dan yang sekarang ini kondisinya menurut saya full ori teman-temannya. Dari piringannya, dari stangnya dan semuanya ini sudah bawaan Philips semua ya. Oke, mari kita lihat dari kini depan ya. Ciri-ciri kini depan Philips untuk yang hereng ini kayak gini teman-teman ya. Ini kayak gini. Terus untuk frame-nya kayak gini tuh teman-teman ya. Kayak gini frame-nya ya. Frame-nya ini sangat bagus. Frame-nya kayak gini. Aduh, astagfirullah. Jatuh cuy anjir. Aduh. Ya Allah, jatuh cuk. Ya Allah. Ini frognya teman-teman, sorry. Jatuh teman-teman. Ini frognya. Dan untuk aksesorinya, saya menggunakan aksesoris singa karena Philip itu identik dengan singo. Edan. Ini singa teman-teman ya, Leon. Sayapnya identik kayak gini. Ini lagi teman-teman ya. Oh, saya loncat ngerekamnya. Untuk keni depannya kayak gini teman-teman ya. Keni depannya kayak gini. Sambungannya dan ini juga teman-teman ya. Ini lagi teman-teman kayak gini. Untuk yang bawah. Ini kayak gini teman-teman ya. Ini as tengahnya sangat mantul teman-teman. Ada bolongannya itu. Yang bagus. Kalau untuk sadelnya, ini sadelnya sudah saya ganti dengan sadel yang lebih bagus teman-teman ya. Karena yang dulu itu sadelnya itu kurang bagus, jadi sama saya tak ganti ini. Ini sadelnya sangat bagus ya. Ini kulit satu teman-teman, sangat bagus. Kita lihat dari nomor serinya ya. Kalau untuk serinya ini seri G81 ya, ini teman-teman. Kalau Philips ini Philipsnya saya ini seri saya autofocus. Ini G81 3917 teman-teman. Untuk sambungannya ini ya kayak gini. Setengahnya kayak ini ya, tetap tadi sambungan kayak gininya terus. Kalau hub belakangnya kayak gini teman-teman ya, hub belakangnya sangat bagus. Ini mas sudah mantul, sudah saya kiwi, sudah saya oles semuanya. Ini sangat bagus ya. Soalnya barusan ini jatuh temennya. Ini cewek. Din kiai. Ini sepeda bos sepeda. Emblemnya kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk emblem depan itu bukan ikutannya ya. Maksudnya bukan bawaannya. Mungkin dulu tuh saya tuh ada emblem saya taruh di depan. Kalau ini filmnya kayak pilih warna putih teman-teman. Saya kurang tahu juga. Cuman ini sepeda Philips original. Ini ada tempat putar ya. Ini kok gak lurus ya. Barusan itu jatuh teman-teman. Ya beginilah. Namanya sepeda tua. Lagi kalau sudah jatuh. Aduh. Apa wes. Teror guys.
Nah, ini ada tempat untuk alat pompanya ya. Kalau untuk stangkasnya, ini stangkasnya masih bawaan ya, bawaan semua. Ah, ini sangat mantul. Nah, kondisinya masih sangat bagus ya. Nah, untuk piringannya, ini piringannya teman-temannya. Wah, ini jarang. Biasanya orang-orang mempunyai sepeda pilih piringannya bukan kayak gini. Hanya ada yang pun ini. Tetapi di sini saya tuh sudah saya ubah teman-teman ya. Jadi ini memang original punya Philip. Dulu ini Sping ya piringannya, dan sekarang saya gantikan Philip karena Philip itu lebih istimewa. Jadi ini sudah original semua ya. Full ori. Kalau untuk cagraknya ini sudah apa ya? Sudah baru ya. Ini baru teman-teman. Baru. Ah. Ini sangat bagus teman-teman. Jadi kalau kita itu rapat, pasti sepeda ontel itu pasti bagus. Ah, untuk setangnya teman-teman ya. Setangnya di sini sudah merek Philip teman-teman ya, ini teman. Ah, saya autofokus, mak burung cuy. Ini teman ada tulisannya Philip. Ah, itu temannya Philips Made in England. Philip Inggris. Ah, untuk lampunya ya, saya tuh menggunakan lampu Vista. Ini jarang orang yang punya. Lampu Vista ini lampu sepeda ontel yang sangat unik, teman-teman ya. Ah, ini saya dapatnya pertama itu saya kira ini lampu sepeda motor ya. Dan saya itu beli dengan harga yang lumayan ya. Jadi sama saya tak lihat. Wis, ternyata ini sepeda ontel teman-teman. Ini saya bilang sepeda ontel karena di dalam itu ada kayak pajak. Kalau di sini namanya peneng. Apa bilang pajak ya? Peneng oh ya. Apa? Pajak sepeda ontel dulu peneng ya. Ah, ini untuk remnya kayak gini teman-teman ya. Ini rem karet ya, bukan tromol. Dan depannya kayak gini. Ini semuanya sangat mantul teman-teman ya. Ini kondisinya. Jadi kayak gini. Ini kondisi sepeda Philip saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jaga kesehatan. Stay di rumah. Tapi yang kerja kayak saya freelance, kita tetap kerja. Jangan lupa memakai masker. Dan jangan lupa makan dan olahraga. Jangan lupa ngontel. Jangan lupa di kiwi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Salam Febi Abdillah, saat duluran, saat lawan.